Cek satu. Tayyib, nabda ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Kaif halukum ikhwan? Bikhair walhamdulillah. Nashkurullah azza wa jal alladhi bi ni'matihi huduruna fi hadha al-masjid al-mubarak limuwasalati baramijina al-mufidah al-nafi'ah ala wahiya baramij atakhassus al-lughawi. فأهلا وسهلا بحضوركم في هذا البرنامج المفيد وأتمنى أن تكونوا أنتم كل يوم إخوان بخير وفي صحة جيدة وفي شأن طيب إن شاء الله وأهنئكم يعني أنا أجبكم سلامات يا أهنئكم بيوم الاستقلال في لهذا البلد من استقلال kemerdekaan ya wahani hukum biyaumil istiqlal narju minallahi azza wa jal an yaj'ala hadzal balad Indonesia baladan amina wa baladan mubaraka wa baladan yani yatma'innu fihi sukkanuhu wa narju minallahi azza wa jal an yu'tiya hadzal balad khairan katsiran insyaallah ويوفق ولاة أموره ويسدد خطاهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور إن شاء الله. فهمتم ولا لا؟ Kita berharap semoga Allah jadikan negara ini negara yang aman, negara yang mubarakah, diberkahi. وَيَطْمَئِنُّ فِيهِ سُكَّانُهُ, dan penduduknya semakin nyaman dan tenteram. Dan kita berharap semoga Allah berikan taufik kepada para pemimpinnya dan juga yukhrijuhum minal zulumati ilan nur insyaAllah. Wa ya ikhwan, insyaAllah fi hadhal yawm nuwasil darsana li darsi an-nahu, yani mazilana takallamu hawla al-qawa'id as-sarfiyyah, qawa'idu as-sarf. Wa lillahi alhamd, intahayna fi liqa'ina al-madi an الكلام في اسم التفضيل اسم التفضيل طيب وتكلمنا أيضا عن حالات اسم التفضيل كادان اسم تفضيل أولا كيف حالات اسم التفضيل أولا إذا كان نكرة غير مضاف فيجب أن يكون مفردا مذكرا وماذا تبعه حرف طيب حرف الجر وهو من نعم apabila nakirah apa yang nakirah maksudnya isim tafdhil yang nakirah. Apalagi apabila keadaan isim tafdilnya nakirah dan tidak mudhaf, maka dia harus mufrad, muzakkar, dan diikuti atau setelahnya ada harfu al-jar min. Misal Aisyatu a'lamu ma'rifah nakirah, a'lamu nakirah, mudhaf atau ghair mudhaf. غير مضاف هل بعد أعلم مضاف إليه هل بعد أعلم مضاف إليه لا طيب لا ويجب أن يكون أعلم مفردا ليس أعلماني وليس أعلمون طيب وثانيا مذكرا طيب لا تقول عائشة فضلا لأن اسم تفضيل المؤنث ماذا فعلا لا تقول عائشة فضلا من فاطمة لا
لأن اسم تفضيل نكرة غير مضاف فيجب أن يكون مفردا مذكرا ووقع بعده حرف الميم طيب حرف الجر وهو ميم أمين طيب أعلم من فاطمة الطائرات الطائرات مذكر ومؤنث مؤنث مفرد أو جمع 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 مؤنث سالم الطائرات لكن هل اسم تفضيل أيضا مؤنث لا أو اسم تفضيل أيضا جمع لا ما السبب ما السبب لأن اسم التفضيل نكرة غير غير مضاف الطائرات أسرع هل بعد كلمة أسرع مضاف إليه لا من السيارات ما معنى أسرع 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 إيش أسرع lebih cepat طيب ثانيا الحالة الثانية keadaan yang kedua jika ma'rifah apa yang ma'rifah maksudnya isim tafdilnya antum mau menggunakan isim tafdil berbentuk ma'rifah ma'rifahnya ma'rifah dengan al maka nau' dan adatnya harus mutabiq sesuai nau' dan adatnya harus sesuai misal wa ana qultu lakum fi liqa' al madhi ya ikhwan ismu tafdil fi hadhihi al jumlah yakunu madha ismu tafdil fi hadhihi al jumlah طيب ها طيب نكرر kita ulang nu'id idza kana ismu tafdil ma'rifah ma'rifah bimadha bi'al ma'rifah bi'al fa an yajibu an yutabiqa yutabiqa an-naw' wa kadhalika al-'adad yajibu an yakuna yatatabaq serupa semisal naw' wa kadhalika al-'adad طيب مثال الأخ الأكبر ذكي أنا قلت لكم في لقائي الماضي أن اسم التفضيل في هذه الجملة يكون ماذا في علم النحو إيش الأخ الأكبر إيش صحيح معرفة لكن ما موقعه من الإعراب هل هو مبتدأ أو هو خبر أو هو مفعول به أو هو يعني فاعل أو هو ماذا أنا أسألكم عن كيف نقول ما موقع كلمة الأكبر في هذه الجملة sebagai apa الأكبر di kalimat ini نعهد طيب نعت ايش نعت صفه طيب karena نعت dan معود kan harus sama apanya naunya harus sama adatnya bilangannya harus sama مذكر مذكر مؤنث مؤنث نكره نكره معرفه معرفه سواء مطابق ya الاخ الاكبر ذكي الاكبر يكون نعتا وذكي يكون ماذا خبر الأخ مبتدأ ذكي خبر saudara yang paling besar itu ذكيون pintar atau cerdas طيب المثال الثاني الأخت الكبرى قادمة الأخت الكبرى قادمة أين اسم التفضيل في هذه الجملة؟ أين اسم التفضيل في هذه الجملة؟ كلمة الكبرى لماذا؟ طيب إخوان أنا أسألكم في نقطة همزة في بوين همزة عائشة أعلم الآن في نقطة الباء في بوين ب الأخت الكبرى طيب لماذا ليس الأخت الأكبر مثل في نقطة همزة sekali poin hamzah poin hamzah boleh أعلم أسرع kenapa sekarang poin B الكبرى
awalan li'anna isma tafdil la la laysa hadha ma'rifah bi ma'rifah bi al tayyib li'anna isma tafdil ma'rifah bi al fayakunu na'ad fayakunu na'ad tayyib lidhalika yajibu an yakuna an-naw' wa kadhalika al-'adad mutabiqain berkesesuaian na'am al-ukhtul kubra qadimatun ايش معنى قادمه حاضره طيب ثالثا الحاله الثالثه اذا كان مضافا الى اسم نكر اسم النكره apabila isim tafdhil mudhaf kepada isim nakirah isim tafdhil mudhaf kepada isim nakirah berarti yang jatuh setelah isim tafdhil di sini sebagai apa ikhwan mudhafun ilai yang namanya mudhafun ilai mudhafun ilai apakah harus ma'rifah atau harus nakirah hal yajibu an yakuna mudhaf ilai ma'rifah atau yajibu an yakuna nakirah la yajibu an yakuna ma'rifah wala nakirah ay yajuzu kilahuma yajuzu an yakuna ma'rifah wa yajuzu an yakuna nakira yajuzu an taqul ya ikhwan babu masjidin wa yajuzu aydan an taqul babul masjidi babu masjidin wa babul masjidi babu masjidin nakira masjid ish la adri masjid madha al-muhim masjid babul masjidi bil al hadhi nakira ma'rifah Ma'rifah babul masjid aina al masjid masjid madza tayyib al masjid alladhi na'rifuhu mathalan masjid al mursalin babu masjidin ayu masjid la nadri babul masjid mas'al masjid wadih lidhalika ikhwan tayyib na'am idza kana mudhafan ila ismin nakira maka mufrad maka wajib mufrad dan muzakkar Keadaan isim tafdhil yang ketiga, kalau dia mudhafnya ke isim nakirah, maka isim tafdhil berbentuk mufrad dan muzakkar. Bentuk isim tafdhilnya mufrad dan muzakkar. Kalau muzakkar berarti jangan pakai yang fu'la. Misal, Aisyatu a'lamu nisa'in. A'lamu nisa'in. Jadi poin C ini sama ke, sama seperti poin A. Bedanya poin A antum wajib tambahkan min setelahnya. Kalau poin C ya dia karena dia mudhaf kepada nakirah keadaannya sama kan mufrad muzakkar. Wajib tambahkan min enggak? Enggak perlu karena sudah ada mudhaf ilai. Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadith. Aisyah perempuan yang paling a'lam paling mengetahui tentang ilmu tentang hadis. Lihat a'lamu ikhwan bentuknya a'lamu. La yajuzu an taqul Aisyatu 'ulma nisa'in fil hadis. Yajuzu aw la yajuz? La yajuz. Limadha la yajuz? Li'anna isma tafdhil mudhaf ila مضاف إلى اسم نكرة فيجب أن يكون اسم تفضيل مفردا ومذكرا طيب لا فهمتم طيب aduh masyaallah kata Syekh Rio mendingan ngantor nah enggak apa-apa tanggal merah ngantor lah enggak dianggap lembur enggak apa-apa udah nah loyalitas penuh pokoknya Aduh pagi-pagi ngomongin apa ini? Apa sih ya? Belajar memahami nahwu serius antum. Sebelum memahami sesuatu yang lebih rumit. Iya, kamus perempuan tuh segini sih. Tebel atau aduh, asyaallah. Ini cuma segini muhtarat kan tipis kan. Tayyib. Misal akhir Umar bin Al-Khattab a'zamu syuhada
syuhada'a hadha laisa mansub, hadha majrur, lakin majrur bil fathah li'annahu ismun la yansarif, ismun mamnu'un minas sarf, isim yang enggak boleh ditanwin. Baik, kita ulang sedikit ikhwan. Keadaan isim-isim tafdil udah tiga nih alhamdulillah. Kalau isim tafdilnya nakirah dan tidak mudhaf, ini yang pertama nih. Isim tafdilnya nakirah dan tidak mudhaf, maka dia harus keadaannya apa? Mufrad dan muzakkar dan tambahkan min. Dia apa namanya nakirah dan enggak mudhaf, ya berarti a'lamu bukan al-a'lamu, a'lamu. Dia harus mufrad muzakkar, a'lamu tambahkan min. Nah, keadaan kedua apa? Dia ma'rifahnya dengan al, isim tafdhilnya ma'rifah dengan al, maka adat dan nau'nya harus sama karena dia menjadi apa? Na'at. Kalau sudah na'at man'ut, antum harus samakan empat hal. Muzakkar mu'annasnya harus sama, bilangannya harus sama, kemudian ma'rifah nakirahnya harus sama, kemudian apa lagi? Tiga atau empat? Tiga ya? Tiga hal ya? Ma'rifah nakirahnya atau istilahnya ta'rifnya, kemudian adatnya, kemudian nau muzakkar mu'annasnya harus sama. Tayyib. Berarti kalau keadaan kedua ini ikhwan, untuk keadaan kedua ini, maka apakah dia harus muzakkar dan mufrad? Lah, dia mengikuti man'utnya. Lihat man'utnya seperti apa. Kalau man'utnya muzakkar, berarti isim tafdilnya bentuknya muzakkar. Kalau man'utnya berjumlah dua, nanti isim tafdilnya juga berjumlah dua. Contoh misalkan nih, kawan. Dua siswa yang terbaik itu hadir misalkan ma'arubiyatuhu at-talibanil yang terbaik at-talibanil afdolani at-talibanil afdolani hadirani. Kayak itu mulai lah. Baik. Ya gitulah ya kurang lebih. Keadaan ketiga apa? Keadaan ketiga apa? Kalau isim tafdilnya mudhaf kepada isim nakirah, karena mudhaf juga boleh kepada isim ma'rifah, tapi kita enggak bicarakan itu. Kita bicarakan isim tafdil mudhaf kepada isim nakirah. Keadaannya enggak harus gimana keadaannya? Maka dia mufrad dan muzakkar, dia sama kayak poin A. Bedanya apa? Poin A tambahkan min, poin C enggak perlu. Contoh misalkan apa? Tadi Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadith, enggak perlu tambahkan min. Fil hadith, oh berarti tambahkan fi, enggak mesti juga. Ketika antum mengatakan tanpa fil hadith, Aisyatu a'lamu nisa'in misalkan, hadhihi jumlah mufidah atau ghairu mufidah? Aisyatu a'lamu nisa'in. Ghairu? Lima atau ghairu mufidah? Hakadha. Mufidah atau ghairu mufidah? Ismah mufidah? Mafhumatun minal kalam. Al-jumlah mafhumah atau ghairu mafhumah? Matalan taqul Muhammad afdalul anbiya'i. Muhammadun afdalur rusuli. Hakadha faqat. Ada yakfi wala yakfi? Mufidah atau ghairu mufidah? Mufidah. Ini fil hadis untuk menambahkan keterangan aja. Seperti Umar ibn al-Khattab a'zamu syuhada. Ada keterangan lain enggak di belakangnya? Enggak ada a'zamu syuhada. Dan enggak perlu menambahkan min. Tayyib, enggak perlu menambahkan min. Karena dia bukan seperti poin pertama. Naam. Andai poin C ini dia enggak mudhaf, dia menyendiri, maka tambahkan min. Baik. Keadaan keempat ikhwan, al-hala ar-rabi'ah, apabila isim tafdil mudhaf kepada isim ma'rifah. Isim tafdil mudhaf kepada isim ma'rifah, maka nau' dan adatnya bebas. Ya, boleh, terserah.
boleh muzakkar, boleh juga muannats, boleh mufrad, boleh jamak. Baik, contoh anta afdalun nasi fi hadhil qaryati. Ini gampang ya kalau yang ini ya. Yang kedua ikhwan at-ta'iratu. Hadza mudzakkar atau muannats? Muannats. Tapi karena isim tafdilnya mudhaf kepada isim ma'rifah, maka antum boleh katakan asra'u wasailil muwasalati. Asra'u ini bersandar ke mudhaf ilaih yang ma'rifah wasailil muwasalat. Baik, asra'u bersandar ke siapa ya ikhwan? Kepada kalimat apa? Asra'u mudhafu ila madha? Wasail. Wasail ma'rifah wa nakirah. Wasail ma'rifah wa nakirah. Nakirah? Wasail ma'rifah wa nakirah. Tayyib, memang dia asalnya nakirah, tapi karena wasail bersandarnya ke siapa? Al-muwasalat. Jadi wasail sama muwasalat kan mudhaf-mudhaf ilaihi. Mudhaf kalau bersandar ke mudhaf ilaihi yang ma'rifah sama dengan ma'rifah. Kalau antum ditanya kata wasail muwasalat ma'rifah unakil ma'rifah li'anna wasail mudhaf ila al-ma'rifah. Tayyib, faham tu mulalah? Atau boleh antum pakai lafaz jamak muannatsnya at-ta'iratu sur'ayatu. Asra'u muannatsnya apa? Asra'u muannatsnya sur'a. Sur'a jamak muannatsnya apa? Sur'ayatu wasailil. Ini wasaili ya. Wasailil muwasalati. Pesawat-pesawat adalah wasail, alat transportasi tercepat. Wasail ini wasilah, muwasalat apa untuk sampai, alat sampai, maksudnya alat transportasi. Alhamdulillah sahal, gampang tadi. Kita tulis aja kali ya, naktub ya, ala saburah. Ainal qalam maktabun jadid ma'indahu qalam qalamul hibr. Mujud taib, insyaallah. Oh di meja lama. Tapi kan, aduh, kita jarang-jarang nulis ya. Kalau orang-orang pada suka nulis nih, masya Allah. Masih jadid hada, jadid masih tajam soalnya. Jarang dipakai berarti ini, masya Allah. Baik, halatu ismi, halatu ismi at-tafdil. Cek satu. Halatu ismi, cek. Cek. Cek satu dulu. Cek bismillah. La taktub ikhwan, la ba'as. La taktub, enggak usah tulis. Fil kitab mawujud. Hada yani min bab al-muraja'ah faqat. Halatu ismi at-tafdil. Keadaan-keadaan isim tafdil. Awalan. Awalan nakira
nakira wa ghairu mudhaf. Kalau isim tafdilnya nakirah dan tidak mudhaf, tayyib dan tidak mudhaf, maka gimana ikhwan? Maka keadaannya mufrad dan mufrad, mudzakkar dan maka mufradun plus mudzakkarun ghaib min. Ini rumusnya Ivan. Kalau isim tafdilnya nakirah dan tidak mudhaf, maka keadaannya harus mufrad, mudzakkar dan tambahkan min. Nakirah berarti jangan antum jangan hayalkan, oh berarti begini. Al-a'lamu sahih? La, khata, bukan ini berarti. Dan jangan bayangkan a'lamu nisa'in sahih? Sahih? La, khata, tayyib. Lihat, kan yang dibicarakan apa? Isim tafdil yang nakirah dan tidak mudhaf, berarti bukan ini yang sedang dibahas. Karena dia ma'rifah, karena dia mudhaf. Tayyib, abaikan ini berarti. Nah, yang antum bayangkan berarti bukan seperti ini. Naam. Saburah. Saburah mimsah. Maaf ya mimsah. Antum enggak bawa penghapusnya juga. kurang lengkap insyaallah ya. Kurang lengkap. Tayyib. Yang antum bayangkan berarti a'lamu ya, tayyib. Misal. Misal mata ikhwan. Muhammadun. Muhammadun. Akbaru, selain akbaru apa misalkan? Akmalu. Ahsanu ya, ahsanu, tayyib. Sama aja ya, afdalu ya. Ahsanu. Jangan lupa rumusnya, tambahkan min. Ahsanu min aliyin. Misal, tayyib. Fahim tum? Fahim tum? Tayyib, na'am. Al-hala al-thaniyah, ikhwan. Keadaan kedua, gimana keadaan kedua tadi? Tayyib. Ma'rifah bi'al. Ma'rifatun bi bi'al. Terus? Summa? Apabila dia ma'rifah dengan al, maka apa? Maka harus tayyib yunasib yutabiq yutabiq an-naw' wal al-adad, tayyib. Ma'rifah bi'al. Yang kita bayangkan apa berarti ikhwan? Misalkan al-akbaru. Al-akbaru. Dan dia sebagai apa? Sebagai apa? Na'at. Apa na'at? Na'tun. Na'tun. Misal ghairu al-akbar, misal. Misal mana ikhwan?
أصغر طيب. نعم الأحسن أحسن ولقيهن ثم ماذا أكمل طيب مثلا البيت البيت الأوسع جميل البيت الأوسع جميل نكترون يا طيب البيت الأوسع جميل إيش البيت الأوسع rumah yang lebih luas ya rumah yang lebih luas itu jamil bagus indah tayyib nah ini yang sedang kita bicarakan ikhwan isim tafdilnya ma'rifah dengan al tayyib sebagai mudhaf tidak bukan mudhaf ilaih bukan juga tayyib dia sebagai na'at na'at man'ut itu ikhwan ini na'at ya ini na'at ini man'ut namanya yang disifati istilah lainnya sifah mausuf yang namanya na'at man'ut itu muzakkar-muzakkar harus sama mu'annath-mu'annath saat jumlahnya juga sama satu-satu jama' muthanna-muthanna kemudian ma'rifah-ma'rifah nakirah-nakirah apa namanya naw'nya naw' itu muzakkar-mu'annathnya kemudian apa namanya ta'rif ta'rif itu kejelasannya ma'rifah nakirahnya kemudian adat bilangannya harus sama gak boleh antum al-baytu al-baytul wasi'atu jamilun al-wasi'atu mu'annath adalah yajuz faham tum? Taib nah. Sama nah itu dia termasuk i'robnya harus sama afwan 4 ya syukuran dari diingatkan i'robnya harus sama dhammah dhammah fathah fathah kasrah kasrah kemudian misalkan ra'aitu saya melihat al-baital awsa'a gak usah pakai jamil lagi ra'aitul baital awsa'a aku telah melihat rumah yang paling luas fathah fathah tayyib al-hala al-thalithah keadaan ketiga ikhwan naam al-hala al-thalithah keadaan ketiga gimana mudhaf ila nakira maka rumusnya mufradun direkam harus bagus tulisannya mufradun masih lancip sebetulnya masih licin grogi ini mufrad dan mudzakkar. Kalau isim tafdilnya mudhaf kepada nakirah, maka keadaannya harus mufrad dan mudzakkar. Mirip, cuma enggak ada tambahan minnya. Misal? Baik, misal akhar, misalan Muhammadun. Muhammadun khuluq ahsanul khalqi ahsanu mudhaf khalqin apa al khalqi kan lagi bicara apa mudhaf kepada akhira berarti apa khalqin kalau nanti antum ma'rifah kan al khalqi itu ke poin keempat nanti Muhammadun ahsanul itu kan ahsanu khalqin kan mudhaf kepada nakirah tayyib
Muhammad adalah makhluk terbaik, ya, Muhammad makhluk terbaik. Nah, ini seperti ini ikhwan. Ba'daha au ba'dahu mim min la tayyib na'am sahal jiddan. Kemudian al-hala ar-rabi'ah mudhaf ila ila ma'rifah. Kaif? Bebas ya, maka apa namanya, terserah kita nau dan apa adatnya. Ini poin 4, lebih bebas lagi ya, lebih mudah lagi insyaallah. Yang penting syaratnya dia mudhaf kepada ma'rifah. Misal alladzi laysa fil kitab. Tayyib. Misalan Hudzaifah Hudzaifatu as'adun nas. Tayyib. As'adu fi hadhil makan, hadhal makan as'adu an-nas. Hudzaifah adalah orang yang paling as'ad. Apa as'ad? As'ad, sa'id, sa'id, gembira, senang. Kalau keras asyad, syadid. Hudzaifah orang paling gembira, paling senang. Tayyib. Nah, ini contoh paling mudah, ikhwan. Nah, sekarang contoh lainnya, misalkan untuk yang muannats. Masalan Zainabu. Nah, antum boleh katakan as'adu, boleh katakan su'da. Ha, tayyib ya, kita mau samakan begini, as'adu atau su'da, terserah. Atau ajmalu atau jumlah, misalkan ajmalu atau jumlah nisa'in fi fi Bantan. Zainab ajmalu atau terserah, boleh antum katakan jumlah nisa'in fi Bantan. Zainab apa namanya, perempuan tergelis, kan Banten kan gelis ya. Tayyib, ini mufrad ikhwan. Sekarang yang jamak, tayyib, na'am. Tayyib. Nah, adapun yang di kitab ada asra dan sur'a, asra dan sur'a kan? Padahal apa namanya, sedang dibicarakan, yang dibicarakannya adalah at-ta'irat. Dia muannats salim, jamak muannats salim, sudah muannats dan dia jamak. Cuma di situ antum boleh pilih katakan asra'u atau katakan sur'a. Sur'a tapi pakai jamaknya. Jamaknya sur'a apa? Sur'ayatu, sur'ayatu. Tayyib. At-ta'iratu sur'ayatu wasailil muwasalat. Pesawat-pesawat adalah alat transportasi tercepat. Mithal akhar, ikhwan. Misal al-ma'ahidu, ma'ahad-ma'ahad ya. Kalau sudah jamak taksir sifatnya mu'annath, ikhwan. Al-ma'ahidu kubra. Apa kubra apa? Ya, maksudnya seperti kalimatnya seperti
yang pesawat tadi. Pesawat-pesawat itu alat transportasi tercepat. Nah, maksudnya gimana kalimatnya? Maksudnya al-ma'ahidu? Hah? Ish? Husna? Madaris ya? Tayyib. Husna. Atau fudla. Atau fudlayat ya? Fudla aja, fudla. Fudla al-madaris. Madaris atau al-madaris? Madaris atau al-madaris? Ah, yang bebas keadaannya. Tapi yang sedang dibicarakan kan ma'rifah kepada mudhaf kepada ma'rifah. Berarti fudla al al-madaris. Sasisu si tayyib. Kesimpulannya gitu dong, kan. Dua pertemuan ini, masyaallah. Al-ma'ahidu. Kalau al-ma'ahidul kubra ini nau athani ma'rifah bi'al. Tayyib. Itu mah na'at man'ut namanya. Pesantren-pesantren terbesar di Periuk. Nah, itu kan apa namanya? Na'at man'ut. Kalau dia tetap kalimatnya mubtada khabar, A adalah B. Mubtada khabar. Al-masajidu afdalu al-makan. Al-masajidu afdalu al-makan atau fudla al-makan fil ard. Baik. Nah. Nah. Nah, itu dia. Karena at-ta'irat muannats, maka kita enggak bisa jamakkan dengan jamak mudzakkar. Malah lebih bisa mudzakkar yang mufrad. Mudzakkar mufrad. Jadi kita enggak bisa katakan pakai mudzakkar, karena apa beda mudzakkar jamak dengan mudzakkar yang salim, muannats salim? Kalau surayatu, suraya itu sudah pasti untuk apa namanya? Suraya itu bebas yang berakal maupun enggak berakal. Tapi kalau antum katakan pakai muzakkar yang untuk laki-laki seperti asrauna. Asrauna wasailil muwasalat, asrauna ini untuk yang berakal. Nah, athairat aqilah wa ghairu aqilah. Ghairu aqilah. Tayyib. Nanti dia sudah kalau enggak salah kita lalui babnya ya. Jadi muzakkar untuk jamak itu kan ada jamak muzakkar dan jamak muannats. Kalau jamak muzakkar yang enggak berakal nanti jamak taksir namanya. Jamak taksir sifatnya muannats. Nah, kalau yang berakal pakai jamak muzakkar salim, mujahiduna. Nah, itu enggak boleh antum gunakan kecuali harus untuk yang laki-laki berakal. Nah, Syekh Sabul. Semangat ya. Nah. Wadih. Baik. Sahal, masyaallah. Sahal jiddan ini. Kayak bukan bahasa Arab, terlalu gampang nih. Enggak sabar membaca kitab rasanya. Hasan muhayyir. Hayron. Mana hayron nih, Khan? Bingung, bingung apa? La ba'as ya. Tayyib, antum pahami lagi, ikhwan, fahami lagi, fahami, baca lagi, fahami lagi, setel ulang videonya, enggak paham setel lagi. Fadhal. Fadhal Syekh. Mas soal. Nah. Ta'allamna fi bab al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan harokat atau bangunan huruf akhirnya. Fi safha sita.
في صفحة 6 الفصل الأول الاسم بالنظر إلى بنيته اسم ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ينقسم إلى كم قسم ينقسم إلى الاسم بالنظر إلى بنيته ينقسم إلى أربعة أولا في صفحة 6 صفحة 6 موجود صفحة halaman 6 ما معنى 6 adalah 6 طيب udah lagi bingung tambah dibikin bingung biarin lah biar tambah bingung sekalian jangan menanggung ya. Halaman 6 ya al-faslul awwal fasal pertama isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya yang qasimu ila kam qism arba'ati aqsam awalan ismun ismun maqsur ma huwa ismun maqsur al-ismul ladhi akhiruhu alif alif za'a alif mamduda aw alif maqsura wa qabla al-alif fatha isim maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif baik mamdudah tegak maupun maqsurah bengkok dan sebelum alif harokatnya apa? Fathah misal mustashfa dan pernah ana sampaikan ke antum ikhwan waktu itu antum paham waktu itu jadi apa isim maqsur itu punya harokat akhir punya dhammah punya fathah punya kasrah tapi antum gak boleh katakan dhammah saja tapi katakan dhammatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur tayyib isim maqsur itu punya harokat ada dhammah muqaddarah ada kasrah muqaddarah ada fathah muqaddarah alal alif ada fathah yang ditakdirkan di atas alif gak boleh muncul karena apa? Ta'adzur, uzur, alif enggak bisa punya harokat. Berarti kubro isim maksur. Saya boleh lah. Kubro isim maksur? Kubro. Isim maksur? Isim maksur. Apa kenapa? Karena diakhiri dengan alif. Qabla al-alif, fathah. Fahim tashyahr isman? Tayyib. Dia diakhiri dengan alif kan? Berarti kubro ada enggak dhammahnya? Ada. Kalau antum suruh i'rab, kubro. Tadi apa? Al-Ukhtul Kubra ya. Al-Kubra na'tun wa na'tul marfu'i marfu'un kadhalik. Ini i'rab paling sederhana. Kalau antum mau panjang-panjangin, Al-Kubra na'tun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Faham tak? Tayyib. Kan kalau yang kalau kayak misalkan apa namanya al-ukhtul kabiratu kabiratu kan dhammah itu i'rabnya gampang sekali al-kabiratu na'tun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun nah kalau ini kan kubra ada dhammahnya enggak ada tapi dia muqaddarah maka cara memang i'rabnya juga beda dhammatun na'tun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha ta'adzur wallahu a'lam طيب ما شاء الله نعم طيب ada lagi pertanyaan lain ikhwan soal akhir amsi ashabul itu nanya dong sih Oh beda, beda pembahasan ya. Wujud soal akhir. Maaf soal. Tayyib, tadinya kita mau melanjutkan ya. Antum persiapkan ikhwan apa di latihan itu ada latihan, tapi nanti ya memang kita belum kelatihan. Karena antum masih akan membahas poin 6, poin 7, poin 8. Masih ada 3 poin yang belum antum bahas ikhwan. Tapi jadi antum baca-baca di rumah dan iseng-iseng ya, bukan iseng-iseng sih ya. Antum latihan serius-serius ya berarti antum serius-serius ini ya tapi jangan nanya ke orang usahakan benar-benar keyakinan masing-masing ya latihan sofha isnatain atau athaniyah wa thalathin wa thalitha wa thalathin
Nah, ini menentukan ikhwan dari kata-kata tersebut mana yang isim jamid. Kalau dia isim jamid, isim jamidnya isim jamid yang jenis apa? Ya, kan isim jamid ada banyak, sudah kita pelajari. Kalau dia isim mushtaq, mushtaqnya mushtaq apa? Sebagai apa? Tayyib. Tinggal antum lihat materi sebelumnya. Kemudian di tabel safha 33. Nah, ini antum cukup menentukan, mudah sekali. Daraba masdar aslinya apa? Fa'ilnya apa? Maf'ulnya apa? Sighah mubalaghahnya apa untuk daraba? Kemudian masdar marrahnya apa? Masdar hay'ahnya apa? Ismul zamannya apa? Ismul alatnya apa? Tayyib. Kita ambil contoh misalkan untuk daraba. Daraba masdar aslinya apa? Dorban. Fa'ilnya daribun. Maf'ulnya madrubun. Sighah mubalaghahnya apa? Kalau sighah mubalaghah di antara wazannya apa ikhwan? Fa'alun. Daraba jadi darrabun. Darrabun, tukang pukul. Maksudnya apa yang suka eksekusi apa? Ya, algojo ya. Kemudian isim marrahnya apa? Darbatan. Isim hayahnya apa? Bil kasrah dirbatan. Masih lupa? Jalas tu jilsatal ulama, aku duduk kayak duduknya para ulama. Itu kan menunjukkan hayah keadaan. Pakai kasrah kan? Jilsatal ulama. Ya, daraba isim hayahnya apa? Dirbatan. Bil kasrah. Tayyib, thumma az-zaman. Ismu zaman min daraba madha? Madribun. Ismu alat min daraba? Midrabun. Mif'alun midrabun. Hah? Ish? La. La. Hadha fil bab ats-tsalits. Fa'ala yaf'alu. Daraba fa'ala yaf'alu fil bab ats-tsani. Tayyib. Hah? Kif? Yaf'alu fil bab ats-tsani. Amma isim alat bil alif mif'alun hadha fil babi al-thalith fa'ala yaf'alu fataha yaftahu miftahun. Tayyib. Tayyib. Midrabun enggak pakai alif ya karena dia bab kedua. Naam. Alhamdulillah. Nyari apa Syariyo itu bolak-balik bolak-balik. Enggak bakal ketemu, enggak bakal. Tayyib. Tapi ikhwan, masyaallah. Wajar ya, pelan-pelan ya. Berbaik sangka mungkin antum udah kepikiran mau upacara kayak ini. Masyaallah, belum upacara udah mulai ini. Tayyib. Tapi ikhwan, ma'indakum soal? Ma'indakum soal? Ma'fi soal? Ma fi su'al li annakum fahimtum aw li annakum ma fahimtum. Hayran, hayran. Ma fi su'al li madha li annana hayran. Ay mushkila. Tayyib. Tapi nanti lebih paham lagi pas ujian karena antum kan ngafal. Kalau ngafal kemudian ngafal contoh. Awal-awal teori terus contohnya dari buku, cuma mencukupi yang di buku lah bas. Tinggal antum nanti inovasikan aja, disamakan. Tayyib, dan ini memang awal-awal seperti ini ikhwan, agak-agak kurang enak ya karena harus ngafal perincian-perincian. Tapi insyaallah khitamuhu misk ya. Penutupnya misik insyaallah ya. Harus sabar. Sampai kapan nih sabar aja pokoknya. Tayyib. Sampai kurang lebih ini kita baru bahas isim kan, pembentukan isim. Nanti antum harus bahas pembentukan fiil. Kita baru bahas pembentukan isim. Nanti pembentukan fiil di halaman 38. Kemudian nanti beban antum selanjutnya baru kita masuk ke nahwu itu halaman 55. Khamsa wa khamsin. Baru mulai di nahwunya yang kita tunggu-tunggu selama ini baru di halaman 55. Selama ini antum belum belajar nahwu. Baru kaidah-kaidah sorof. Cuma kita masukkan ke pelajaran nahwu
untuk teori-teori. Aslinya yang kita bahas selama ini pelajaran sorof. Selasa, Rabu itu kaidah-kaidahnya, Kamis itu prakteknya. Cuma kita namakan pelajaran nahu untuk ya perincian-perincian, karena ada unsur-unsur nahunya memang. Nah, untuk benar-benar bahas tentang nahunya, antum akan mengetahui harokat akhir. Karena nahu kan pengertiannya apa? Ilmu yang membahas tentang harokat akhir, kapan dhammah, kapan fathah, kapan kasroh, kan? Itu di ilmu nahu. Nah, baru kita nanti mulai ke nahu, insyaallah. Mulai di halaman 63 sampai halaman 117 ya. Masya Allah. Kalau mau cepat selesai, kita daurahkan ya, kan? Ya. Gimana DKM? Oh, so. Kalau didaurahkan kan cepat. Kalau didaurahkan kan istilahnya ya memang apa materi banyak yang terbahas gitu. Cuma memang resikonya peserta daurahnya kuat enggak nampungnya gitu. Takutnya RAM-nya enggak banyak RAM-nya. Belum di-upgrade gitu loh, takutnya kan. Satu giga. Aduh, jadul sekali ini. Aduh, sekarang udah terabyte, antum masih satu giga, gimana? Aduh. Tayyib, ikhwan. Bismillah, ya. Nah, tapi ya udah kita diatur aja. Kita ada, kalau mau agak cepat sedikit, targetnya mau ngabisin kaidah-kaidah sorofnya. Atau daurah tentang pembentukan fiilnya, tapi tadi minusnya daurah pembahasan dilaksanakan dengan cepat. Jadi sebenarnya daurah itu menurut anda pribadi agak kurang cocok kalau yang ikutnya itu yang nol, pemula nol banget. Daurah itu apa sih, kayak semacam murojaah bersama dengan waktu cepat. Rata-rata daurah kan ngabisin buku. Jadi kalau misalkan contoh daurah Mukhtarot, bagi yang belum pernah belajar sama sekali ikut daurah, anda pernah menemukan info ya daurah Mukhtarot 3 hari atau berapalah gitu. Daurah 3 hari, kita belajar setahun ini, mantap ini 3 hari, dapat apa 3 hari? Ternyata cepat, oke, murojaah cepat. Bahkan di Al-Furqan mulakhosnya itu daurah sebulan, ikhwan. Jadi di Al-Furqan dulu infonya libur puasa dan libur lebaran total 1 bulan kan mereka gunakan untuk daurah mulakhos. Jadi benar-benar enggak libur mereka, daurah mulakhos. Mulakhos ini ya versi mukhtarot versi Arabnya lah. Ini mukhtarot ringkasan-ringkasannya Ustaz Aun meringkas-ringkas. Nah, versi Arabnya ini mulakhos 1 bulan dibahas habis. Nah, itu aja sebulan ya, Pak. Nah, kita ini berapa nih kira-kira ya, Pak? 3 tahun nih. Ya, enggak apa-apa yang penting istiqomah ya. Nah, tapi nanti enak ikhwan, kalau udah selesai nanti bahas enak tinggal baca kitab. Kenapa dhammah? Karena kita tinggal merojah-merojah aja. Ya, mudah-mudahan tetap segini gitu pesertanya. Tetap jangan berkurang maksudnya. Karena nanti biasanya karena emang benar-benar butuh hafalan, pemahaman, keistiqomahan, kesabaran. Tapi insya Allah, saya yakin lah untuk istiqomah lah insya Allah. Sampai nanti baca kitab, gantian anak, gantian ngajar, masya Allah kan. Lepas kajian ada yang bagian baca kitab, syario, iqra, masya Allah. Ngayal aja dulu kan, masya Allah. Tayyib ikhwan, naktafi على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نختم هذا القدر بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته